Assalamualaikum Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Rahayu. Rayu, rayu, rayu. Oke, Mas Mansur di sini akan menerangkan atau memperlihatkan dan menjelaskan dua lukisan karya Mas Mansur dari Galeri Seni Sanskerta yang ada di Mambak, Jepara. Kali ini ada dua lukisan yang akan dijelaskan. Nggih, monggo Mas dijelaskan. Ya, saya ini karena seniman ya. Nggih. Saya butuh berbagai macam ekspresi saya ya. Yang jadi saya tuh selalu mewujudkan tokoh-tokoh yang berada di Pulau Jawa bahkan di Jepara gitu ya. Jadi ini sosok lukisan ini seorang ibu yang apa itu pakaiannya ya seperti orang Jawa bener ini. Kalau dibilang orang dulu ini jarik ya Mas ya. Bahasanya jarik sama ini. Nah, ini kan jarik kawung kalau dulu ya. Karena saya itu menggambarkan ini sesuai karakter manusianya gitu. Jadi emang itu kan sosok orang dulu, jadi pakaiannya ya emang kayak gini ya. Yang sewu ya, karena sosok ibu ini ki orangnya rajin dan dia tuh selalu pakai tas beng. Oh gini, kamu pakai tas beng ya? Pakai kerudung juga ya? Iya. Untuk yang kedua, ini kalau yang kedua ini karena saya pikir kenapa kok ada kucingnya, ya kan? Yeah. Sosok seorang ibu ini sukanya itu kucing gitu. Oh. Jadi kucing itu buat pertemanan. Oh. Seorang. Makanya sampai sekarang pun banyak saudara yang suka kucing ya. Karena leluhurnya ya sama juga seperti itu. Iya. Ya emang kesukaannya kayak gini sih. Tapi punten ini lewat mimpi loh dulu loh saya ya. Saya gambar ini kan lewat mimpi. Iya. Jadi ya lo, dulu lewat mimpi itu ya ada kucingnya juga. Iya. Jadi lewat mimpi. Jadi setelah mimpi saya itu kan masih ingat sih Kang. Jadi langsung saya lukis gitu. Emang kayak ya pakaiannya. Ini posisi ya, tiduran yang nyamping gitu nggih. Bersender kayak orang nyantai gitu nggih. Emang santai. Tapi cantik loh ini loh. Nggih. Nah, ini kalau boleh tahu ini ya, Mas, ya. Ini sosoknya sinten? Ya semoga aja jenengan nanti ya enggak tahu ya yang namanya kita semua ini kan putra wayah atau anak-anak. Nggih. Yang berada di Jepara. Syukur alhamdulillah bahkan jenengan nanti malam bisa mimpi ketemu. Supaya dibilangin sendiri itu. Karena punten saya selama ini memang belum dapat izin untuk menyebut inisialnya kan gitu ya. Tapi ini Jepara ini. Oh itu Jepara. Nah, Jepara. Kalau yang sebelah kiri niku kalau ini ya bisa jadi Jepara tapi bisa keseluruhan. Bisa keseluruhan. Jawa Tengah gitu. Ya, Jawa Tengah. Ini juga banyak dari kapok kan, kapas. Apa ini ada apa itu namanya? Bulu itu loh. Bulu apa? Bulu ayam. Oh. Berarti itu juga beras, ini. Dan beras. Kan enggak, kita kan nggak bisa beli itu. Jadi serbuk bergaji. Jadi saya aduk sama lem ya, jadinya gini, terus batinya saya kasih. Jadi semua ini sampah mutlak kan, sampah mutlak. Kalau untuk prosesnya?
Yang ada kucingnya ini berapa lama, Mas? Ya itu paling lambat-lambatnya kurasa itu paling lambatnya maksimalnya sampai 5 bulan sih, karena nunggu lem kering ya, katakalanya itu paling lem ini udah kering, saya liatin masih pesek, saya tempel lagi seperti itu, prosesnya lama. Oh. Makanya saya tuh kalau bikin ya sekalian dua atau tiga. Kalau yang sebelah kiri niku berapa lama? Ini lama ini, yang saya tuh sampai 6 bulan. Karena kan ada susulan lagi, bahkan mimpi-mimpi itu minta apa nyangat caping itu. Oh, geng. Juga itu. Jadi nusulin lagi, nusulin lagi. Ya. Ini kan juga bambu-bambu yang tidak ada gunanya. Kan. Tapi alhamdulillah saya bisa memanfaatkan buat pandangan kita. Makanya saudara kita itu semualah di sini emang saya ajak supaya kita itu rajin dalam arti kita itu harus sebagai kita generasi muda ini harus mempunyai motivasi masa yang akan datang. Karena semua yang saya bikin ini kan ibaratnya contoh atau teladan. Bahwa sampah ini bisa dimanfaatkan kayak gini. Kan jangan malas-malasan kang ya, kita harus bekerja benar, harus bekerja benar. Katakanlah sampah pun tidak ada artinya kalau kita itu enteng tangan, kita itu rajin bekerja, merasa akan ketemu sih jalan yang enak atau kesejahteraan masa yang akan datang tetap ketemu itu. Cuma ini kan cuma saya itu ngasih contoh saudara-saudara kita semua. Kalau ini saya jual kan mungkin jenengan ya nggak sampai sini kan, nggak lihat itu. Makanya saya ini bertahan, saya bertahan supaya saudara kita semua ini mengetahui bahwa sampah ini bisa dimanfaatkan, tinggal manusianya. Karena kita itu sadar dan tidak sadar itu harus mengetahui semua adalah ciptaan Tuhan kita, dan kita harus mengagumi walaupun sekedar carang. Ini wong bisa ngaran carang di bambu ya. Ini kan kalau saya, kalau jenengan ambil satu misalkan terus jenengan jual kan gak laku. Tapi kalau udah saya jadikan kayak gini, mungkin kalau saya jual ada nilai juga. Seperti itu. Hanya kita itu mulai tol harus berpikirlah sedikit demi sedikit, asal kita itu suka hal apapun, kerjaan apapun, nomor satu adalah kita mencintai kerjaan itu. Dengan ketekunan kita, kerajinan kita tetap akan berhasil. Itu prinsip saya kang ya. Jadi semua ini harus bekerja giat benar, apalagi masih muda. Ini juga ini gabah itu apa maksudnya? Gabah itu padi. Padi. Ini kan padi. Untuk motifnya sendiri itu yang bajunya? Bajunya ini biji-bijian waktu itu apa ya? Cantal. Ini beras. Pokoknya saya ketemu nih kang. Saya dulu tuh saya ketemu nih. Tapi itu tasbihnya asli ya? Asli ini tasbih. Sama kerudungnya juga asli. Keren nih ibu ini. Ya minta kacamata juga itu benar. Oh, itu kacamata juga. Iya, minta itu. Itu kalau saya ceritakan kayak nggak pantas sih. Karena lewat mimpi kan. Jadi bisa dipercaya, bisa enggak. Tapi kan kalau saya yang penting saya wujudkan untuk pandangan kita itu enak gitu aja. Jadi saya nggak mau mikir jauh-jauh, nggak tahu lah saya ini kan karena nggak tahu karena saya di dalam rumah ya. Cuma bisanya ada petunjuk lewat mimpi ya. Ya saya tekunin aja lah. Sampai sekian banyak.